Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya di Rujak Motovlog. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas soal pertanian atau cara penanaman, di mana tumbuhan ini dia semakin besar tetapi dia tidak tinggi, melainkan dia tumbuhnya agak menyamping. Jadi cuma di pinggirnya gitu aja. Jadi akarnya ini nanti lebih besar. Jadi mudah banget caranya, cukup dipotong aja sebelah sininya. Dan nanti sewaktu dia besar akan lebat untuk tumbuhnya dan buahnya tentunya semakin banyak. Ini saya sebagai contohnya ya. Jadi potongnya di sini aja, kita sisain kiranya 2 tangkai daun. Ya, saya potong di sebelah sini. Ini dan yang satunya sama. Sisain kiranya ya 2 lah. 2 tangkai kayak gini biar untuk menyerap sinar mataharinya. Jadi untuk pemotongan setengah seperti ini ada umurnya, ada waktunya. Jadi sekiranya dia udah mulai tinggi kurang lebih sekitar hampir 30 cm atau 20 cm bisa kita potong. Sisain 2 tangkai seperti ini. Ya itu aja lah, sebagai sharing aja, di mana nanti buah semakin banyak tumbuhnya. Ini sebagai contohnya saya memakai buah tomat buah ya, bukan, kan ada tomat sayur, jadi ini tomat buah. Itu aja deh, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.